What's good YouTube? Akhirnya setelah kurang lebih seminggu di bengkel, Drogon akhirnya pulang lagi. Udah sehat lagi sekarang, mantep banget, kangen banget. Langsung aja kita nyetir. Mantap nih, nikmat sekali rasanya bubu. Nikmat sekali rasanya bubu ya. Udah capek nih mobil ke bengkel mulu. Kamu tahu nggak aku dikirimin videonya sama Pak Evi. Pak Evi itu adalah montir bengkel langganan gue, head montirnya. Parian, mobil udah selesai, udah enak, udah mulus. Dikirimin videonya, speedometer lagi lari 160. Tapi nggak apa-apa, artinya nih mobil udah sehat. Sekarang gue mau lanjut ke What's Good dulu. Wah, ini dia. Ah, udah nikmat banget bawahnya. Gokil, kangen-kangen. Hey guys, kenalin nama gue Berti. Gue punya rambut yang ikal dan berantakan. Udah gitu kering lagi. Jadi selama ini tuh styling rambut emang agak tricky buat gue. Tapi sejak adanya Echo dan Foxtrot Texture Paste dari Tezen, styling tuh jadi lebih gampang. Echo dan Foxtrot adalah jenis texture paste yang kekuatannya antara clay dan water-based pomade. Jadi pas dicolek tuh ringan dan gampang banget dipakai. Yang paling penting buat gua adalah kandungan cocoa butter di Echo dan Foxtrot yang bikin rambut jadi lembut dan mudah diatur. Saking mudahnya diatur, nggak perlu pakai sisir pun masih kelihatan rapih dan stylish. Poldnya juga kuat untuk aktivitas seharian, jadi gampang juga buat di-styling ulang. So, buat lo yang punya berbagai macam aktivitas, nggak perlu khawatir untuk styling ulang rambut. Buat lo yang rambutnya ikal berantakan sama kayak gue, pasti cocok pakai Echo dan Foxtrot dari Tezen. Gue udah ada di What's Good Coffee yang lokasi baru. Tempatnya itu ada di area The Green Corner. Kalau di Google Maps tuh namanya The Green Cafe. Dia lokasinya di Pejaten Barat, nomor 71, seberangnya What's Good Coffee yang lama, yang Arimbi. Di belakang sini tempatnya udah jadi, udah oke. Dan gue belum ngadain tour, gue belum pernah nge-vlogin tempat ini di YouTube nih. Soalnya ini gue mau tour What's Good Coffee yang baru. Ada apa aja di dalam dan kayak gimana vibe-nya nongkrong di sini. Langsung aja cuy. Nah ini dia barnya yang baru, lebih lega jauh dari What's Good yang kemarin, yang di Arimbi. Dan ini juga barista baru, tapi akarnya lama. Waduh. Jadi sebenarnya ini keponakannya Priyo cuy. Kocak banget kan, pas di interview gak ngaku, tapi pas Priyo kesini cium tangan, waduh. Kenalin dulu diri lu dong, gimana Ngap? Hekal. Namanya Hekal. Nama gue Hekal. Umur? Umur 24. Tinggi? Belum diukur sih. Oh belum diukur ya? Oke. Makanya datang aja biar kenal. Hobi lu apa Kak? Hobi apa? Gue sejauh ini masih ngopi-ngopi aja. Okay. Sambil main bola kali. Oke. Kalau gitu gue mau sinematik Hekal bikin kopi ade-adean sih. Boleh. Siap kalau gitu. Yoi, mantap, thank you Ekap. Gua lagi suka ngopi sekarang di What's Good tuh ade-adean. Karena ini resep baru, dia lebih strong dari ade-adean yang dulu. Karena sekarang espressonya tetap 2 shot, tapi lebih creamy. Dan yang bikin Haikal. Jadi ini walaupun keponakannya Priyo, tapi lebih jago ya Kale? Iya yeah. Dia yang ngomong Priyo. Wah ini banget nih ya, tasnya Din ya. Ini yang pake siapa nih sekarang? Lu lagi pakai ini ya? Coba boleh didemonstrasiin ga Din? Harapan. Wih. Coba. Tote bag kerupuk. Oh, gua mau coba dong. Sekarang kerupuk ini beli di mana sih? Mantap ya? Macet banget. Ini bukan kotor ya? Masalahnya ini realistik banget. Iya. Nah, nih lihat ini, lihat ya. Ini bukan kotor, Bro. Ini emang ini gitu. Adalah sebuah jadi ini emang dimensi. Detail dari kaleng kerupuk ya. Betul. Gokil. Ah. Ini mau bakok siapa? Mantap. Mulut. Kan namanya lu apaan? Tuh. Gua udah nyobain nasi goreng pakai kecap. Enggak pakai kecap. Ya karena lu suka banget kecap kan tuh ya. Gimana menurut nasi goreng? Lu pakai kerang enggak tadi? Enggak gua. Lu enggak pakai. Takut. Karena. Nah. Lu tapi masih bisa begini kan? Masih, Bang. Oh, masih belum. Gua udah ngecek kemarin 6.5. Area outdoor-nya sih gua enggak ngerti apa yang perlu dituringin ya, tapi yang jelas ini kan area food court. Jadi, ini sebenarnya yang di outdoor-nya ini common area. Kayak gini-gini yang agak jauh dari What's Good pun sebenarnya masih bisa tetap dipakai. Cuma kalau gua nambah-nambah sedikit, ini ada bangku panjang yang biasa di samping Arimbi Pejaten. Jadi kalau yang datangnya ramean, circle lu ada 10-15 orang itu bisa langsung monopoli sini.
Terus sekarang pohon juga gue pakein lampu LED yang muter gitu biar paling cerah gitu, paling terang di area food court ini. Terus ini ada ranting yang menjulang ini, tapi mesti emang harus agak gue potong. Ini bangku the best seat-nya nih ya. Ini batu-batuannya biar nggak becek tanah. Sebenarnya ini juga bangku. Bagus ya bestie. Bagus banget bestie. Lu nyobain injek belum bestie? Tadi udah nggak pakai kaos kaki, kayak olahraga ya. Mantep banget kan. Agak-agak sakit-sakit gimana gitu. Iya. Nah terus ini area bangku PW juga di sini, dua ini. Terus itu nasi goreng kerangnya. Dan ini yang masaknya, iya Akbar, balik lagi Bar. Udah gak di bar ya Bar? Udah dong, gak dong. Jadi bikin nasi goreng aja lu ya? Bikin nasi goreng aja gua. Gua mau dong Bar, dibikin nasi goreng Bar. Nasi goreng apa bang? Nasi goreng gila kerang Bar. Gila kerang? Dinda kemarin udah datang waktu belum selesai nih Din. Nah sekarang udah datang lagi, udah ada banyak hiasannya nih, gimana Din menurut Din? Asik, enak, terang. Enakan ini apa yang kemarin Din? Lu kalau lu gimana besti? Selama di situ ada spot bermain game, di situ saya suka. Wifi gua kencang banget sih. Oh iya. Terus suka di sini. Iya, yeah, lebih apa ya? Lebih vibing aja. Lebih vibing. Kan kalau gua nge-vlogin lu juga sekarang belakang lu pepohonan yang hijau-hijau ya. Jadi lebih green living aja ya. Green living banget. Yeah. Gue ditinggalin yang lain main Mobile Legend, nggak apa-apa. Gue masak, gue makan aja dulu. Rame. Ini nasi goreng gila kerang. Ini gilanya, ini kerangnya, nasi gorengnya. Terus gue selalu settingan gue pesen pakai telur dadar lagi nambah. Ini enak banget cuy. Kalau nggak enak nggak bakal gue jual di sini. Kerangnya, ngarep tuh. Mantep. Nasi goreng ini udah bisa lu pesen juga di GrabFood. Jadi langsung aja yang belum nyobain, gas. Nah, kalau yang ini ruangan indoornya tempat orang biasa produktif. Udah dibikin settingannya tempat kerja 1, tempat kerja 2. Nah, itu sofa buat meeting. Sebelah sini hiasan, tanaman, sama merch yang biasa kita jual nih, kaos-kaos tie-dye adean, terus ada yang lain juga. Wallpaper udah jadi, dan di sini ada Krisni. Ya, udah hampir tiap hari ke sini. Saya mau tanya sama Bapak gimana Pak nih waktu yang baru ini? Wah, mantep. Vibe-nya memang enak banget buat nongkrong, buat makannya juga enak terus, nggak peres. Oke. Okay. Kopinya udah pasti lah. Oke. Okay. Aman sih yang jelas. Yang jelas wifi-nya itu baik lagi. Gue nggak wifi nggak lewat, baik sini. Nah ini ada wajah lama yang bersemi kembali. Anjir, ngevlog lagi. Ngevlog lagi. Lu nggak pernah update lu kuliah? Gue nggak pernah update, jarang, sibuk. Gimana? Tempat baru dia, vibe-nya? Vibe-nya lebih adem sih. Lebih adem ya? Dan lebih dapet sih. Lebih alam banget. Ini kali pertama apa kali kedua dia? Kedua. Oh ini udah kedua kalinya? Kedua. Pertama gak ketemu kita? Gak ketemu. Kesan pertama lu gimana nih? Yang pertama dan yang kedua? Enak sih, lebih asik. Wifi udah lu cobain? Udah. Wah. Wow. Bahkan itu gue pas datang pas wifi bisa tuh. Iya. Lu belum nyobain tapi yang wifi 2 ya? 140 megabit per second. Anjay, sombong. Nah, sekarang kita ke atas. Lihat kantornya Statement Prod. Tempat produksian gue nih. Karyawannya udah ada 2 orang sekarang. Selamat malam. Nah ini dia ruang kerjanya, belum banyak berubah. Kita perkenalkan dulu. Ini mungkin udah pada sering lihat di tongkrongan. Ini Jamu. Perkenalkan diri dulu dong, James. Jamu. Nama beneran Jamu. Oh, Jamu. Ya, gue baru tahu ternyata sesuai KTP tuh ya. Sesuai KTP. Nama asli Jamu. Apa pekerjaan di sini, James? Kita sebagai kreatif bayaran banget. Mantap, kreatif bayaran. Dan kemudian di sini ada Alvan. Cuman dia pengennya dipanggil Item. Wallahi dia yang kenalin dirinya sendiri ke gue, Item panggilannya. Nama gue Alvan, panggilannya Item. Tems. Item, lu dia dikeren-kerenin mu. Tems. Lu di sini ngapain aja? Gue sebagai copywriter. Terus juga mikirin konten buat ini, banyak deh, kreatif intinya deh. Ya gitu. Oke, gimana Bubu? Mimin. Gimana dia Bubu? Apa? Gimana dia Bubu kerjanya so far Bubu? Oke. Oke lah ya. Dan di sebelah editing studio itu adalah tempat foto video studionya untuk produksian. Kita ke dalam aja. Dan belum ada apa-apa. Iya, masih sama seperti waktu belum jadi, belum gua papain. Di sini cuma ada bangku buat anak-anak sebat, tapi sekarang kondisinya udah lebih rapi. Aduh, udah cukup kayaknya hari ini gua kerjanya. Banyakan cuman ngurus-ngurusin sosial media doang, handling. Dan gua baru tahu hari ini ternyata ganti password Instagram tuh susah banget.
turun-turun ada Johnny. Cuy, gue suka banget sama vibe-nya EWGC yang baru. Oke. Lebih fresh, lebih clean, sama lebih terang. Wow. Kalau di sana kan remang-remang. Iya. Kalau di sini kayak what's good dapat apa ya? Nyawa baru. Wah, puji terus gue doa. This is legit. PW nih ya? PW. Lu kesini mau nongkrong apa mau kerja, Do? Ya sambil kerja kalau bisa. Oh, dua-duanya. Setiap tongkrongan kita harus bermanfaat. Insya Allah betul banget kayak gitu. Berarti nyangkut dua-duanya nih ya, harus. Nongkrong iya, kerjaan iya. Silaturahmi ada, rezeki juga ada. Mantap. Karena silaturahmi membuka rezeki, Pak. Masya Allah, baik bener emang sahabat gue ini ya. Walaupun udah tinggi, tapi dia tetap merunduk. Masya Allah. Berat tinggi-tinggi. Ayo, ngap. Kayaknya sekian aja video hari ini. Itu dia. Room temperatur. What's good tour yang baru ya. Room temperatur. Mudah-mudahan teman-teman sini lagi. Iya, yang belum main silakan aja main. Dia lokasinya ada di seberangnya persis What's Good yang kemarin di Pejaten, Jalan Pejaten Jalan nomor 71, The Green Corner. Ada anak-anak gua hampir tiap hari di sini kalau mau ngopi-ngopi enak ya. Kata Udo juga nasi gorengnya enak, kata Fatwan. 10 pembeli pertama nanti harga normal. Ah iya, benar. Beli 10 dapat 10 ya. Nah, beli 1 bayar 1. Nah. Beli 2 bayar 2. Iya. Sebelum ditutup. Ini benar tuh, hari ini bayar besok gratis. Iya. Karena besok hari ini. Iya. Hari ini. Gitu. Hah? Artis apa? Lama. Yang makin lama makin muda. Sayur apa yang lama banget? Buset, sayur kedelai. Yo. Yeah. Satu belum ada jawabannya, satu udah aduh ya, pusing gua. Tambah yang. Ya udah begitulah ya kira-kira. Ini jokes receh ini keluar lagi ya mungkin karena vibes-nya juga enak kali di sini. Ya udah itu aja deh. Thank you semuanya udah nonton.